ini Aqua. Pabriknya nih teman-teman. Nah, ini Pocari Sweat, teman-teman. Pabriknya nih. Ini dia batas air Kabupaten Sukabumi. Selamat datang Kabupaten Bogor. Masjid Agung Cicurug Sukabumi. Ini dia teman-teman Pasar Cicurug terkini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah berada di daerah Cicurug lewat Palagan Bujung Kokosan, dan kita mau pulang ke arah Jakarta melewati Pasar Cicurug ya teman-teman. Kita mau melewati jalur alternatif Gunung Salak. Oke, let's go. Kita sebentar lagi memasuki Cidahu Cicurug ya teman-teman. Jalurnya bolak-belok daerah sini teman-teman. Ekstrim juga. Dan kendaraannya besar-besar karena di sini ada produksi air aqua ya, Danone, Pocari Sweat, Kratindeng. Daerah sini semua. Jadi kendaraannya besar-besar. Truk-truk galon aqua. Daerah sini itu sangat sulit menyalip ya, apalagi garis kuningnya nggak putus, sangat dilarang banget untuk menyalip. Kendaraannya udah panjang, tinggi besar, ya sulit. Di depan kita ada jalur alternatif Cicurug Jakarta Bogor, jalur alternatif. Jadi khusus buat kendaraan kecil ya. Gede banget. Serem. Itu jalur alternatifnya ya teman-teman, tapi saya masih kangen ke Pasar Cicurug, jadi pengen lewat sini aja.
Mantap kan jalurnya teman-teman? Jalur Sukabumi Bogor menuju Cicurug. Ya. Itu ingat. Ya. Itu ayang ingat. Rumah makan lemur kuring. Oh, mantap ini. Masakannya endul. Masakan khas Sunda mah luar biasa nih, nggak boleh nyalip, makanya nih jalannya tinggi separoh ya, jadi kalau nyalip tuh bahaya, apalagi ada kendaraan besar, kita nyalip kleset, kerindes, ampun deh, jadi ayam goreng tuh. Ini karena kendaraan besar ngelelep nih jalan kayak gini, nyinglid. Cek bahasa Sunda mah. Hampir saja, hampir saja putus asa, bunuh diri. Nih, ini Cicurug paling macet nih. Cuman asik saya ke sini. Biarpun macet juga ke sini itu unik. Bernostalgia. Apa katanya? Es krim. Ntar di sana. Ini macet, Mbak. Ntar ya. Sabar ya. Kita beli es krim. Bocah kalau lihat Indomaret aja Alfamart pengen es krim. Rentuh. Yeah. Nah, ini di depan kita PT Danon Aqua ya. Nah, ini pabriknya. Aqua Babakan Pari Cidahu Sukabumi. Pabriknya bukan ini doang, luas ini. Ada beberapa teman-teman. Dan beberapa PT juga ada dua tang. Ada banyak deh. Nah, ini Aqua. Pabriknya nih teman-teman. Dan ini Pasar Cicurug teman-teman. Pasar Cicurug Sukabumi. Pasar terakhir di Kabupaten Sukabumi. Ini lumayan besar juga pasarnya. Sakila belum pernah naik kereta ya? Ayang mau naik kereta? Hah? Ah, tungguin di Tanah Abang. Tungguinnya di Tanah Abang. Kenapa? Iya. Mau?
Ah, naik motor, ya, naik kereta. Ini dia teman-teman Pasar Cicurug terkini 2024. Sahdu ya. Penampakan pasarnya. Apa cak aqua dikirim ke Jakarta nih teman-teman, jadi orang Jakarta yang minum aqua itu aquanya dari sini asli loh. Jalannya rumit ya, kalau di pasar itu macetnya. Iya. Sangat pegal. Jadi di sini ada alun-alun Cicurug Sukabumi. Masjid Agung Cicurug. Nah, ini dia. Masjid Agung Cicurug Sukabumi. Hah? Kenapa? Ini Cimlati. Cimlati Bogor. Cimlati masih Cicurug. Sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan Sukabumi Bogor yaitu Lido. Besar, kita harus menyalip ini teman-teman, tapi harus matang perhitungan kalau tidak ini sangat berbahaya. Masih abah hati-hati, nggak boleh menyalip, berbahaya teman-teman.
Maka di belakang ini mah ya sangat serem nih. Kita juga harus menyalip nih. Harus matang perhitungan ya lipet teman-teman. Oke, digaspol terus. Ini motor saya setelah diganti luler jadi berat ya, kenapa ya teman-teman? Kemarin lulernya udah jelek, ada gepeng, saya ganti original sih, tarikannya itu berat banget, mesinnya masih kencang tapi ininya nggak narik gitu. Nah ini Pocari Sweat teman-teman, pabriknya nih Otsuka. Macet ya teman-teman, aduh. Kalau nggak salah di sini ada yang jualan tape ya. Macet eh. Daerah sini tuh surganya mobil transformer ya. Jadi sangat ngeri banget nih. Nah ini tempat parkirnya Aqua.
kendaraannya. Jadi depan kita ada jalur buat masuk ke jalur tol Bocimi ya. Jadi macet nih, dibagi lagi kan jalannya, ada yang keluar masuknya. Iya. Jalannya enggak rata banget ya. Biang kerok juga angkot nih ternyata. Bikin macet ya. Wow. Telalet. Oke, kita lanjut lagi nih, masih di jalur Sukabumi Bogor, perjalanan touring menuju Jakarta. Seperti ini jalannya teman-teman, macet. Hai. Di depan kita perbatasan Sukabumi Bogor ya teman-teman, cuman satu langkah sudah memasuki Kabupaten Bogor. Jalan tol. Bisa lewat tol nih, lewat sini nih. Bogor via tol. Kita mau motor via jalan aja. Ini dia batas air Kabupaten Sukabumi. Selamat datang Kabupaten Bogor. Sampai jumpa Kabupaten Sukabumi. Let's go. Nah, udah gerimis nih bro.
Ngeri nih angkot ya. Berhenti sembarangan aja ini angkot di mana-mana ya. Itulah angkot. Angkut.